Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MG Langit, Jalan Pahlawan Kota Madiun atau Area Pahlawan Street Center Madiun di malam hari. Gimana kelanjutannya? Simak terus videonya. Jalan Pahlawan Kota Madiun, Jawa Timur. Ya, di Jalan Pahlawan Madiun atau area Pahlawan Street Center Madiun ini terdapat suasana seperti Malioboro. Orang-orang ada yang menyebutnya Malioboronya Madiun, tapi di Madiun mempunyai ciri khas sendiri. Di Jalan Pahlawan Street Center dilengkapi ratusan lampu yang berjajar rapi di sepanjang jalan dan juga dilengkapi tempat duduk di trotoar jalan seperti di kiri kita. Begitu juga pengunjung, telah disediakan parkiran yang cukup luas. Banyak pengunjung yang datang untuk mengelilingi setiap sudut kota tersebut, menikmati keindahan yang ada di Jalan Pahlawan Street Center Madiun. Yang kedua, tepat di depan kita nanti, ada yang membedakan dari kota-kota lain, yaitu adanya miniatur patung Merlion, miniatur Ka'bah, miniatur Menara Eiffel Paris, dan jembatan London Bridge. Untuk lebih lengkapnya, simak terus videonya. Kita langsung turun jalan-jalan keliling di area Jalan Pahlawan Street Center. Kita sudah nyampe di kirinya area Pahlawan Street Center. Nampak di sebelah kanan kita ini ada miniatur patung Merlion. Kita nyari tempat parkir di sini. Kita parkir dulu. Kita sudah memasuki area Pahlawan Street Center yang dari barat. Kita menuju area di patung Merlion. Oh iya, kalau belum pernah nonton video saya yang pertama, bisa diklik di kolom komentar, ada link deskripsinya, atau klik di atas. Nanti kita cantumkan. Saya berjalan di area sini, terus dijalan di trotoarnya untuk melihat di area Pahlawan Street Center. Nampak di depan kita ini ada miniatur patung Merlion. Suasananya cukup ramai, orang sekedar berfoto atau berselfie mengabadikan momen di miniatur patung Merlion. Jadi tidak perlu jauh-jauh sampai ke Singapura, cukup di Madiun saja, ini sudah komplit. Ada patung Merlionnya juga. Nanti di sebelah kanan depan itu kayak seperti kereta, nanti kita lihat. Ini area di Pahlawan Street Center Kota Madiun. Ya, ini yang kereta Shinkansen dari Jepang, atau kereta cepat Shinkansen dari Jepang, yang tentunya ini adalah miniaturnya ya, bukan kereta beneran. Kita jalan lagi ke depan di area sini. Nanti kita akan melihat miniatur Ka'bah juga yang di seberang jalan. Sebelumnya kita melihat yang di sini dulu. Nampak di depan kita ada sebuah sedan. Di atasnya ada tulisannya taksi. Singapura taksi, sedan lumayan mewah. Di depan kita juga ada gedung Galeri 6 Negara. Mungkin ada yang tahu ya di dalamnya seperti apa Galeri 6 Negara. Kita juga belum pernah masuk ke sana karena di sini pas waktu malam. Kita keliling-keliling dulu melihat area di sini. Suasananya cukup lumayan ramai di sini. Saya di sini sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam suasananya masih ramai. Di ujung sana, di ujung sini juga padat semua dari pengunjung di Kota Madiun atau di area Pahlawan Street Center Kota Madiun. Yang tepatnya kita masih di area miniatur patung Merlion. Kita akan berjalan lurus ke depan. Kita akan melihat miniatur Ka'bah di depan seperti apa. Pas saya yang kesini yang video yang pertama itu, di sana masih ada renovasi. Jadi kita
berjalan di area sini, terus muter keliling di trotoarnya dekat sini. Ini dari tampak kejauhan ya, kalau miniatur patung Merlionnya. Kita berjalan aja lurus ke depan, ke sebelah barat. Nanti kita menyeberang di Jalan Pahlawan. Ini tepatnya di area Pahlawan Street Center Kota Madiun. Tampak di sebelah kiri atas itu ada tulisannya Hypermart. Memang di sini dekat dengan Mall Madiun. Lumayan ramai karena ini malam minggu. Di jalan-jalan tampak ramai juga. Nanti kita akan menyeberang bersama-sama. Oke, kita langsung saja, mumpung agak sepi kendaraannya, kita menyeberang. Di sini tenang aja, ada disediakan lampu penyeberangan atau traffic yang untuk menyeberangnya, jadi bisa lebih memudahkan. Di sebelah kiri kita ini pas kesini masih ditutup areanya, ditutup seng. Ini ada sini tuh kita harus melepas sendal ya, atau melepas sendal. Selain untuk menjaga kebersihan, memang di dalam miniatur Ka'bah di depan itu ada musola, ada musolanya, jadi yang bisa digunakan. Jadi sekali lagi ini hanya miniatur Ka'bah, bukan kiblat ya, bukan sebagai kiblatnya. Jadi ini hanya replika. Kita berjalan di area sini, di area miniatur Ka'bah di sebelah baratnya Jalan Pahlawan. Sekilas memang mirip ya miniatur Ka'bah ini dan areanya seperti yang ada di Mekah, karena ini memang dibuat replikanya untuk menambah ramainya area sini. Seperti itu di depan kita yang kita lihat di dalam, tapi agak gelap. Di dalam itu digunakan sebagai musola. Di depan kita ini tempat wudhunya, tempat wudhu. Jadi di area sini harus melepas sendal. Kalau mau ke depan situ, nanti bisa lewat samping. Di samping-sampingnya kita bisa memakai sendal atau sepatu kita. Depan kita ini ada miniatur juga seperti apa ya? Seperti jembatan London Bridge atau ya. Ada juga tadi Menara Eiffel, ini di depan di ujung sana itu Menara Eiffel, dan ada seperti rumah-rumah di sebelah kiri, rumah-rumah yang ada di Belanda, saya pernah lihat itu seperti itu. Kita ke depan lagi aja, kita ke depan, nanti kita lewat yang sebelah kiri, kita mau melihat di area Menara Eiffel atau miniatur Menara Eiffel. Ini nampak dari sebelah kanan di miniatur Ka'bah. Sebelah kanan lengkap dengan menara lampunya. Cukup lumayan ramai juga di sini. Di depan tadi di patung Merlion ramai, di sini juga lumayan ramai. Yang saya suka di area sini, baik di depan atau di sini, areanya cukup tertata. Lumayan bersih juga. Ini kita sudah masuk dari sebelah kanan tadi ya. Di samping kanan ini ada berjajar UMKM menjajakan aneka, ada yang jajanan, ada yang apa seperti oleh-oleh, ada yang cinderamata dan lain-lain. Sebelah kiri kita ini ada tempat duduknya untuk menikmati jajanan atau makanan. Kita lurus ke depan. Yang seperti saya infokan ini seperti oleh-oleh, ada topi, baju dan lain-lainnya. Kita lurus saja ke depan karena kita mau melihat miniatur Menara Eiffel. Miniatur Menara Eiffel Paris. Yang ujung menaranya atau puncak menaranya itu sudah kelihatan dari sini. Kita mau mendekat.
Jadi memang yang membedakan dengan daerah lain, walaupun seperti yang ada yang bilang seperti mirip Malioboro dan lain-lain, di Madiun ini memang punya ciri khas tersendiri. Jadi ditampilkanlah miniatur dari berbagai negara. Ada yang tadi miniatur patung Merlion, miniatur Ka'bah. Ini di depan kita ini Menara Eiffel Paris, ada Shinkansen juga tadi, kereta dari Jepang. Terus ada Singapura Taxi dan lain-lain. Ini kita ke depan sudah nampak kelihatan mewah dan megahnya ya, Menara Eiffel di depan kita. Coba kita shoot ini dari bawah sampai ke atas di miniatur Menara Eiffel di Kota Madiun. Nampak di kanan kirinya dibuat payung-payung seperti kafe, ada tempat duduknya. Kita coba kembali ke depan, tapi ini ke depannya ini lewat yang bawah ya. Lewat yang bawah kita melewati miniatur jembatan. Seperti jembatan London atau London Bridge. Banyak yang berhenti di tengah-tengah jembatan sekedar berfoto-foto atau mengabadikan momen. Kita coba shoot dari sini. Kita naik ke atas, coba naik ke atas dan menyeberang. Oh, begini ternyata suasananya. Nampak di depan kita itu ada miniatur seperti rumah-rumah dengan lampu berkelip-kelip. Oke, mungkin cukup sekian vlog kita jalan-jalan di area Jalan Pahlawan Street Center Kota Madiun. Terima kasih sudah menonton. Klik subscribe jika Anda menyukai channel ini. Klik like jika Anda menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam bahagia, salam MG Langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sehat selalu.